saya sudah sampai di Kabupaten Blora ya, friend. Khususnya ada di Alun-Alun Blora di jam 6 tadi ya, jam 6. Sekarang sudah jam 6.30, ada di Masjid Agung Zaitun Nur Blora. Nah, ini adalah kondisi ya Alun-Alun Blora di malam hari seperti ini, friend. Ya, rame ya, asik dan cool. Nah, ini para santri ini sudah keluar dari masjid ya, Fred. Ini di maghrib ya, setelah maghriban. Dan karena ini memang bukan malam minggu ya, malam Selasa, jadinya memang tidak seramai di malam minggu. Di sini asik ya, ada kafe di pinggir jalan ya, seperti Bapak E dan Mas Mas E ini ya. Ini saya jalan ke alun-alun arah selatan ya, Fred. Kita coba untuk keliling alun-alun Blora di waktu malam hari. Jalan-jalan ke arah selatan ya, Fred. Nah, di selatan lagi ada spesialis bebek dan ayam kampung ya. Tetapi nampaknya kami tidak mampir di sini ya, friend. Ini kami nanti makan malam diagendakan di Rembang, friend. Nah, di sebelah kiri saya ini sudah rame ya, wahana anak-anak bermain, friend. Ya, kita lihat. Nah, ini adik-adik ya sudah bermain di sini ya, habis maghrib ya. Mungkin belum rame banget ya. Ini mobilnya ini masih banyak yang parkir ya, masih nganggur ya. Baru 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 anak yang bermain di sini. Nah, ini ada yang main Scoopy. Oke, itu Bank Mandiri. Sebelah kirinya Bank BRI, friend. Bank BRI Kota Blora. Ini ada bus wisata ini ya, warnanya kuning, friend. Nah, ini. Nah, itu anak-anak ngejar itu. Friend. Ya, bisnya cukup berisik ya, tapi asik. Ya, itu tadi ini pertigaan di mana saya tadi, kami berasal dari sana sore tadi ya, yaitu dari arah Cepu, Bojonegoro dan Ngawi ya. Ini di depan persis alun-alun Blora. Oke, Kota Blora dipukul 6.35. Ya, memang tidak begitu ramai, friend, karena ini bukan malam minggu ya, tetapi malam Selasa. Ya, friend, saya persis ada di pertigaan pusat Kota Blora ya, di alun-alun Blora di pukul 6.35. Nah, tadi saya dari sana ya, friend, dari arah Cepu
Bojonegoro dan Ngawi tadi. Saya dari arah sana. Kemudian belok ke kiri melewati alun-alun ini. Nah, oke, mari kita eksplor lagi keramaian ya, hirup pikuk di kehidupan malam di Kota Blora, khususnya di alun-alun Blora. Yuk. Nah, ternyata di tengah alun-alun ini ada wahana bermain anak-anak ya, meskipun belum rame ya ini ya. Karena memang tidak malam minggu ya, Van. Kita coba lihat ya, Van. Ini permainan adik-adik kecil ya, masih sepi ya. Ya, karena memang bukan malam minggu, Fren. Ini bersekolah ini, Mas. Kemarin yang malam minggu, malam Senin rame. Ya. Kalau malam Selasa kan dibuat istirahat. Oh iya ya, jadi malam minggunya rame, malam Selasa, malam Seninnya rame. Yang ini buat istirahat. Ya, ya begitu. Terima kasih, Mas. Nun. Ya, friend, ini malam Selasanya agak sepi, malam Minggunya rame, malam Seninnya rame. Oke, friend, sekarang kita exit dari dalam alun-alun. Kita tengok lagi. Di depan saya ini adalah kantor Bupati Kabupaten Blora ya, friend. Nah, memang sebagai ciri khas ya di Jawa Tengah atau di Pulau Jawa khususnya ya, di Pulau Jawa dan Jawa Tengah khususnya, biasanya kantor bupati itu ada di depan alun-alun seperti Kabupaten Wonogiri ya, sama Kabupaten Sukoharjo sama ya. Nah, saya mencoba untuk jalan trotoar lagi ya, friend. Ini parkirannya sudah mulai penuh ya, kalau kita lihat parkirannya ini sudah mulai penuh di sini. Jadi ibarat kata dulur-dulur yang ada di sini itu hadir atau mengunjungi alun-alun ini biasanya setelah maghrib ya, friend. Ini menjelang jam 7 sudah mulai rame ya. Kita lihat ini. Nah, ini sudah mulai parkiran ya. Jadi menjelang jam 7 ramenya. Nah, ini kafe di pinggir jalan atau di sisi alun-alun ya, sudah mulai rame ya di menjelang jam 7 malam. Oke, memang saya baru pertama kali mengunjungi Blora ini ya, seperti ini baru pertama kali. Nah, kesannya adalah ini unik ya, alun-alun ini uniknya apa, yang jajan di pinggir alun-alun ya, di pinggir alun-alun ya, trotoarnya. Oke, demikian friend, jalan-jalan virtual ya malam hari di Kota Blora, khususnya di alun-alun Kabupaten Blora. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.